Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul dari video ini, yaitu tentang cara melihat semua kata sandi di HP Android terbaru buat kamu yang suka lupa. Ayo, siapa nih yang suka lupa kata sandi, password untuk aplikasi-aplikasi atau websitenya? Jangan khawatir, ternyata HP Android kalian itu bisa menyimpan kata sandi atau password untuk diingat. Nah, di mana sih tempatnya? Itu gampang banget. Kalian harus tahu cara ini ya. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya yuk. Nah, di sini saya gunakan HP Android Vivo. Tapi ini cara ini juga bisa digunakan untuk semua HP Android. Nah, caranya adalah yang pertama-tama kalian perlu pergi ke bagian menu pengaturan di HP Android kalian. Pengaturan seperti ini. Oke, kita aktifkan mode cerahnya aja supaya kelihatan. Nah, ini dia. Nah, lalu kalian scroll ke bawah, lalu pilih yang opsi scroll ke bawah Google. Google layanan dan preferensi ini ya. Kalian klik. Kemudian kita tunggu selama beberapa saat sampai proses memutarnya ini selesai. Nah, di sini kita akan diarahkan ke bagian akun Google. Jadi password atau kata sandinya itu tersimpan di akun Google kalian ya. Kalau kalian gunakan beberapa email atau Google, kalian perlu ubah dulu nih kata sandi atau passwordnya itu disimpan di email yang mana, atau kalian waktu buat akun di sebuah aplikasi dengan password itu gunakan email yang mana. Kalian tinggal pilih aja emailnya atau Google-nya, terus kalian klik yang kelola akun Google Anda. Kita klik, kita tunggu lagi selama beberapa saat. Nah, kita akan diarahkan ke bagian akun Google. Kemudian disinilah kalian perlu cari untuk bagian pengelola sandi. Tapi kalau misalnya kesulitan, kalian bisa gunakan fitur pencarian di sini. Lalu tuliskan pengelola sandi ya. Pengelola nih, pengelola sandi atau keamanan. Kita klik. Nah, di sini ada akun untuk Facebook. Kita klik. Jadi, kita masukkan kunci layar atau kata sandi atau sidik jari kita. Biasanya HP Android terbaru atau keluaran belakangan ini sudah menggunakan sensor sidik jari. Nah, di sini untuk lihat kata sandinya kalian tinggal klik yang tanda mata ini. Maka sudah kalian bisa lihat kata sandi yang tersimpan di HP kalian seperti itu. Tapi tidak semua kata sandi atau password itu disimpan di sini ya. Hanya kalau kalian mengizinkan kata sandi itu disimpan, maka kata sandi akan tersimpan di akun Google kalian. Jadi kalau kalian orang yang mudah lupa, saat kalian buat password atau kata sandi, pastikan kalian simpan atau cadangkan ke akun Google kalian. Itu dia. Oke, jadi ini dia cara melihat semua kata sandi di HP Android terbaru buat kamu yang suka lupa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video selanjutnya dari channel Veli Tutorial. Sampai jumpa lagi.